Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, bersama keluarga besar Direktorat Pencegahan BNPT RI, mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Cinta kasih Tuhan menggerakkan persaudaraan di antara sesama manusia tanpa melihat perbedaan. Dengan semangat Natal dan Tahun Baru 2022, bersama kita bangun persatuan dan perdamaian guna mewujudkan harmoni bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati bangsa Indonesia sehingga terbebas dari pandemi virus COVID-19 dan pandemi virus radikalisme dan terorisme. Salam Indonesia Harmoni. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.